Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kantor imigrasi Melabuh dilaporkan sudah beberapa hari terakhir dipadati warga untuk mengurus paspor. Pantauan Kamis 13 Juni, warga yang datang mengurus paspor dari beberapa kabupaten di wilayah Barat Selatan Aceh yang merupakan wilayah kerja imigrasi setempat. Pihak imigrasi mengakui setiap hari melayani hingga 90 pemohon dengan berbagai keperluan seperti kunjungan ke luar negeri, sekolah, dan kegiatan liburan. Meningkatnya pemohon hingga 3 kali lipat ini terjadi pasca Lebaran Idul Fitri. Pengaruh daripada peningkatan ini adalah merupakan bagaimana libur Lebaran ini kan kantor juga tutup, sehingga pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 2 menutup ini agak meningkat setelah pasca libur Lebaran. Terlebih 2-3 hari kemarin memang pemohon itu sampai 90 orang. Dan memang kita sudah melaksanakan paspor secara online. Namun kuota yang diberikan kepada kita itu sebanyak 40 pemohon paspor. Sehingga selain pemohon paspor melalui online juga langsung pemohon atau masyarakat yang datang secara langsung melalui walk-in istilahnya. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan online bisa secara langsung datang, itu kita terima. Biasanya ini memang masyarakat yang memang jauh dari kantor imigrasi Melabuh yang ada di Melabuh, kota Melabuh. Biasanya mereka dari Singkil, Subuh Salam. Tapi dua hari kemarin sempat dilayani hingga malam hari? Alhamdulillah, jadi karena masyarakat yang datang ke kantor imigrasi ini merupakan masyarakat yang jauh dari kota Melabuh, tentunya mereka datang ke sini nggak mungkin kita tolak, sehingga pelayanan kita sampai malam hari, tapi kita tetap kita layani. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar DPSDM Aceh ucapkan